Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan berbagi kepada teman-teman, yaitu cara buka Yandex di Google Chrome tanpa VPN dan tanpa proxy. Dengan cara ini, kalian bisa membuka Yandex di Google Chrome dengan tampilan seperti ini. Di sini tuh ada pilihan gambar, video, dan lain-lain. Nah, biasanya ketika kita itu akan membuka Yandex, maka kita akan mengetikkan di pencarian, yaitu yandex.com seperti ini. Oke, kita buka. Dan jika kita itu mengetikkan yandex.com, maka di bagian bawah itu tidak ada pilihan seperti foto ataupun video. Dan ketika kita akan mengubah lokasinya, kita pilih strip 3 di sini, maka nantinya di pengaturan itu tidak ada pilihan untuk mengubah lokasi kita. Maka dari itu, di sini kita harus menggunakan cara lain, agar nantinya tampilan dari Yandex itu ada foto ataupun video dan kita bisa mengubah lokasi. Caranya, silakan teman-teman di pencarian ketikkan saja yaitu yandex.eu seperti ini. Oke, kita buka. Nah, di sini untuk tampilannya itu sudah ada pilihan gambar dan juga video. Kemudian untuk cara mengubah lokasi kita, silakan teman-teman pilih strip 3 yang ada di pojok kanan atas lagi. Kemudian di sini kalian pilih menu pengaturan. Selanjutnya di sini teman-teman silakan ubah untuk lokasi kalian. Oke, kita klik bagian lokasi. Dan di sini jika di bagian deteksi secara otomatis itu masih tercentang seperti ini, silakan kalian nonaktifkan. Dan kalian bisa ubah kota sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Nah, semisal di sini saya akan mengubah di Osaka, teman-teman. Oke, kita ketikkan saja Osaka. Jadi kita ubah lokasinya di Jepang. Nah, jika kalian itu sudah mengubah untuk lokasinya, di sini kalian juga bisa menonaktifkan untuk filternya. Caranya kalian pilih strip 3 lagi. Kemudian di sini kalian pilih pengaturan lagi. Kemudian di bagian search ataupun pencarian, silakan teman-teman klik. Dan nantinya, jika di bagian filter itu masih moderasi filter, kalian bisa ubah ke no filter. Jika sudah, silakan teman-teman kembali. Dan di sini teman-teman sudah bisa mengakses entah itu bola ataupun mengakses apapun sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Nah, jadi itu dia teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.